Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kamas basdoyo para patmanapais di antero dunia fana. Kembali kita maksekop itu tadi. Ini saja. Waduh, yang rutin-rutin saja gitu ya. Bagi yang belum bersatu silaturahmi. Nostalgia yang lain kita bisa ngemake sedulur kita. Saat ini
matari katulistiwa. Anak syukur dan kaya anugerah Yang Maha Kuasa. Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian,
Jika ingin berpartisipasi untuk menyanyi di Java Tea House Music Club, silakan untuk mengisi data dan melengkapi dengan cara sebagai berikut. Silakan kunjungi website javateahouse.id. Setelah masuk beranda, klik jadwal 2022 yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu, klik menyanyi bersama Wuri and Family. Sebelum mengisi pendaftaran, klik dulu lagu terpilih. Mohon cek daftar lagu yang sudah dipilih oleh penyanyi lain sehingga tidak double lagunya. Kemudian, silakan klik ke pendaftaran, kemudian mengisi. Di sana ada 4 yang harus diisi. Yang pertama, nama lengkap. Yang kedua, nomor handphone. Yang ketiga, judul lagu. Dan yang keempat, pencipta lagu atau yang mempopulerkannya. Setelah itu, pilih cara menyanyinya, video atau live. Dan yang terakhir, klik kirim. Setelah klik kirim, Anda bisa mengecek di lagu terpilih. Di sana akan terlihat data Anda. Sampai akhir Agustus 2022, sudah ada tema-tema lagunya. Bisa dilihat di Wuri and Family. Baik, sekian dan terima kasih. Jadi tadi itu adalah promosi dari Java Tea House. Jadi bagi yang mau bernyanyi di situ juga ada live streaming, dapat nyanyi langsung ke kafenya sana atau mengirimkan video. Matur nuwun Java Tea House yang sudah ikut mensupport acara Padmanabha Bersenandung. Matur nuwun Mas Coco dan seluruh kru Java Tea House yang luar biasa. Ya, betul. Sekarang acara kita lanjut lagi menyanyinya lagi. Langsung sopo saiki iki? Balik lagi ke kafe. Ya, ke kafe yang di Demangan Baru, Alembana Cafe, yang akan menyanyi Padma Band dengan lagu aku lagi golek-golek iki. Dengan Thinking Out Loud ya, Ed Sheeran ya. Benar-benar Thinking Out Loud. Betul. Ah, ya. Thinking Out Loud. Siap-siap. Oke, silakan Dodi ya. When your love don't taste like it used to before, and I can't get you out of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your hands still stand on your cheek? Oh, darling, I really loving you. Love you the same. Baby, oh,
can never grow. Oh, it's evergreen. Baby, your love is still in my memories. I'm taking back love. People fall in love in mysterious ways. Maybe it's a part of a plan. And I will keep on making the same. Thank you Dodi dan Padma Pen dari Cafe Lembana, live streaming dari sana dan luar biasa. Ya. Dida, ini tadi ada yang kelewatan ya, tapi ini kita jadikan satu karena sekali lagi masih suasana sawalan, terus ini akan ada ucapan Lebaran, mohon maaf lahir batin dari beberapa angkatan yang tadi sempat kelewat dari angkatan 75. Sekali ini kita bersamakan dengan ucapan dari angkatan yang lain. Jadi berturut-turut nanti ucapan mohon maaf lahir batin dari angkatan 75, angkatan 83, dan angkatan 93. Semuanya akan ditayangkan segera dari host kita. Monggo Mas Arimus. Kita kulawarga PES 75 ngaturaken sugeng riyoyo tuku kupat numpak sapi. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Jaya, jaya Padmanaba. Saat flu sering bersin, kepala berat, badan meriang. Kalau aku sering ngeselin, maafin aku ya sayang. Selamat Idul Fitri 14 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, tadi dari 75. Greeting Lebaran dari 75, kemudian dari 83. 83 itu selalu anu ya, apa dia tagline-nya? Heboh, selalu heboh. Kendir ya katanya. Tagline-nya dia itu. Terus tadi satu lagi 9. Tapi apa yang misalnya nom Bayu Kuite tadi aku seneng gak. Ini di Zoom udah Mas Acep ya, wah wes iki wakile lu aku rawani.
Dan angkatan 93 itu dari junior kita, gitu ya, 93. Iya. Wah, ini alhamdulillah. Sekali lagi, Kamas Mbak Yustoyo yang mirsani dari kanal YouTube Nuun Sewu ya, kalau umumnya streaming kali ini agak tersendat-sendat ya. Ya ini di luar ekspektasi, insya Allah nanti Padmana Bangsa terus-terusnya insya Allah lebih lancar, lebih bagus lagi. Tapi meskipun begitu, tidak akan melunturkan semangat silaturahmi kita, Sedoyo Ji. Dan terima kasih untuk berbagai masukannya. Dan kita tetap melaju, kita akan dengarkan dan saksikan bersama dari angkatan 72. Ah ini. Menika Engkang Minulyo, Mbak Yumeni Irawati. Nah, yang tadi itu live bersama Mas Sri Budi tadi, menika Engkang Garwo nggih akan menyanyikan lagu secara direkam nanti lewat video One Moment in Time. Monggo Mas Arimus, segera kita tayangkan dan kita saksikan bersama. Monggo.
musiknya luar biasa mengingatkan kita zaman zaman era tahun berapa ini ya? Tahun 80-an kali ya. Mbak Meni, luar biasa Mbak Meni. Mboten luntur loh, mboten luntur loh. Wajita. Tetep lagu ini kepotong-potong ye. Anjir, kami kok kawontenan, tapi yang tidak kepotong itu kualitas penyanyinya. Lah itu sing ora iso dicolong gitu. Tetep ya. Paribasan menika dalam saya mau menawi kutut ngokong. Wah, ini kok hela tenan. Lu tadi itu ambitus tinggi, lu aja ambitus tinggi aja masih gitu tanpa geget kok. Masih teng, wah luar biasa. Berarti berdua suami istri senengnya nyanyi semua ya? Wah. Justru karena gemar ngerabut nyawa itu makanya sampai beliau di usia saat ini itu masih ketok seger gitu. Tentara mas, tentara. Iya, Pak Jenderal ya, Pak Marsekal. Sengkidanya tentara saja nih, pawaannya kan gagah gitu. Iya, perkasa. Iya, benar. Ya, aku ngomong prajurit sego. Ini ngomong-ngomong. Ini peserta kita banyak loh ini audiensnya. Ya, Nje, monggo, Mbak Meni, ya, monggo. Yang saya mau. Ya. Monggo, monggo. Atas nama angkatan 72, Nje. Kepareng juga mengucapkan sugeng rioyo. Mohon maaf lahir dan batin. Makaten. Semoga sembah nuwun. Ya, semua kalepatan. Saged kaapunten. Matur nuwun. Sembah nuwun sanget Mbak Meni. Mbak Meni angkatannya Mas Pri nggih, berarti nggih. Angkatannya Mas Pri ya 72. Heeh, Supriantoro nggih. Iya, angkatan 72 juga paling rajin ini ngisi-ngisi Padmanaba bersenandung. Ada iya. Anjir. Baik. Sembah nuwun. Semoga bisa menjadi penghiburan. Amin. Nggih. Alhamdulillah. Tansah sehat nggih. Lan nyuwun pangestu untuk kami-kami yang junior nggih. Iya. Sembah nuwun Mbak Meni. Ini tadi sajiannya tetap luar biasa, senajan ada gangguan tetapi kualitas penyanyinya itu wes ora bakal iso diselaki, tetap nyos ya, itu luar biasa. Tapi meskipun disilake ketok lho isin. Anik sae kok. Dino sae. Tak lekang oleh waktu nih, senajan to yuswa boleh saja bertambah. Tetapi kualitas gitu, semangat sehat nah ini ora kalah harus nom-nom nggih luar biasa. Iya, sembah nuwun. Nggih, sembah nuwun. Ditunggu lagi tampilan-tampilan berikutnya nggih. Amin. Nggih. Ya. Mugi-mugi. Kita akan lanjutkan lagi nggih. Kita lanjutkan lagi acaranya malam hari ini ada lagi sebentar nanti kita ada bintang tamu nanti habis ini ya. Tapi kita akan menampilkan satu lagi dari angkatan 6. Angkatan 2010 Mbak iya. Monica dengan Malaikat Juga Tahu. Wah, apa ini lagunya? Bu Dokter, Mbak Monica Jeng Monica ini Bu Dokter. Ya. Oke, silakan Monica. Monggo. Bahagiaku pasti
untuk diuji. Ku percaya diri, cintakulah yang sejati. Mana tak kau lihat, kadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Melintasi ini, silakan kau adu. Masih bertugas di Sarjito ya. Nah, ini kayak kirim-kiriman lagu zaman anu ya, Jeronimo Yunisi ya. Oh iya. Semoga bisa turut menikmati lewat kanal YouTube hasil karya sore tadi yang ditayangkan malam ini untuk menemani beliau yang sedang bertugas di sana dan tentunya dengan teman-temannya gitu. Dan alhamdulillah saya bengi ternyata jaringane saya lancar. Sajae jaringane iki operatere kan apa galang. Dadi saya bengi saya melek deh. Lebih lancar. Ini banyak sekali loh ini ada teman-teman peserta yang sudah ada di apa namanya? Hadir di YouTube ada banyak. Sebelum kita ke bintang tamu utama, kita kayaknya perlu sapa-sapa ini. Boleh monggo yang kita buka-buka apa namanya buka-buka video. Ya, kita lihat ada siapa aja, ada Mas Saji, ada Perry, Pak Perry 86 apa kabar? Baru muncul ini dia, baru bergabung. Oke, ada Retno. Baik, ada Retno. Halo. Ada siapa lagi? Ini Perry ta iki? Perry konsole dhewe iki. Walah. Iya. Jadi ini kita sudah masuk ke segmen Sapa Patmanaba ini ya. Moga di spotlight mawon. Sementara nuwun sewu Mas Mursid, kita bincang-bincang dulu bersama angkatan-angkatan ini. Wong sing ayu dhewe iki mesti lho iki Mbak Retno. Kok di ayu-ayu kok ngene kok bubul iki lho. Ayu-ayu e bubul. Per, piye kabar lu Per? Lho jendelik Per kowe. Malah delik iki. Anak bosku lho. Siapa? Pak Mursid iki. Pak Mursid, iya. Salah kowe. Piye-piye? Mursid iki guru, tuh bos ngawur kowe. Mursid itu guru, nek bos iki. Pak Mursid kan guru bahasa Indonesia ya zaman kita dulu ya. Benar. Masih ada lagi dengan sinten menika? Mas Joko Sarjono dari angkatan tadi.
Mbak Dian juga ada. Ada Mbak Dian YKP, Mbak Dian YKP. Apa Mas Kresno Santoso Diwarno, Mas Harun Suharyono. Mungkin masih di jalan ya, Mas Harun. Mbak Titin Hartini 86, monggo. Wah, ini Mas Kresno Santoso Diwarno. Ini kemarin juga sudah ikut di segmen Sapa Padmanaba juga. Ini beliau luar biasa semangatnya. Lah, baret pun pundi, Mas Kresna? Kenapa? Ya. Kalau ingin ketika pun ngegem baret nih. Eh, topi ya. Apa baret gitu? Lagu ya. Kemarin ada ini, ada Laudiala Padmanaba Bandung. Oh, posisi di Bandung, Je. Oh, yes, iya. Oh, di Bandung. Padmanaba Bandung ini kompak ya. Biasanya kompak, kalau ke Jakarta, betul. Iya banget kegiatannya banyak. Betul. Ogo, Mas, ini ada Mas Nelwan Rauf dari Angkatan 81, Mbak Ratih. Ratih siapa ya? Ratih 90 sekian itu ya. Mbak Mini Anggra ini, mungkin bisa dinyalakan videonya kemudian supaya bisa diberi spotlight Mas Arimus dalam sewu. Supaya kita lebih meriah lagi di segmen Sapa Padmanaba ini. Boleh buka ya ada siapa? Nah, itu dia ya, Mbak Dian. Suaranya Mbak Dian. Aja videonya belum nanti ya. Sugeng dalu Mbak Dian. Selamat malam Mbak, Mas dan Mbak. Wah, matur nuwun niko. Sehat toh Mbak Dian? Alhamdulillah. Mbak Dian ini adalah pengurus JKP yang paling utama. Beliaulah yang luar biasa. Mengantarkan beasiswa langsung ke sekolahan nih. Kalau nggak ada Mbak Dian, wah wes pokoknya bikin. Ini ada tadi Mas Inten nih, Satsip. Kalau saya lihat apa display name-nya ini Satsip Utawi Sinten nggih. Tadi Mas Satsip. Masa Acik walu telu iki. Oh, jeng-jeng, walu telu iki. Angkat ramani omong. Aku itu. Ya, wah, iki. Oh, iya, Mas Acik. Dukunde iki, rawuh iki. Wah, luar biasa. Ya, syukur dalu, Mas Nelwan. Mas Nelwan, angkatan 81. 81. 81, angkatannya Mas Kimpling, ya, Mas? Angkatannya Mas Kimpling, ya? Ya, Kimpling bisa 80, bisa 81. Oh iya. Oh iya iya iya. Ini ada Mbak Sekar Jati Ningrum nggih, ada Adi, Adi 86 iki koncane dhewe per. Kok ora ketok iki Adi. Pak Kombes, Pak Kombes. Pak Kombes. Adi P1 ya? Enggak, IPS. Oh, iya. Nih, Adi mah IPS, IPS 2. IPS piro lah, li aku lah. Harus tua di itu to. Dadi rada ingatan jangka panjang sudah mulai memuh. Tuwo per itu. Kowe aja kakean omong ana bosmu to jarine. Oh, bisa terang aku. Iya. Mas Harun Suharyono monggo mungkin bisa dinyalakan videonya supaya kita bisa ini sapa-sapa Padmanaba nggih. Kok malah jadi apa ya dewe sing kakean omong iki Dit. Monggo lho mulai badhe saling menyapa utawi saling tutur-tutur tinular monggo atau mulai dari Mbak Retno, ladies first. Retno, mungkin dengan menceritakan diawali dengan menceritakan asal-usule bubul ki apa mamane gitu. Apa sing marapi ki mantan atau gimana gitu. Sugeng dalu, salam kenal untuk Mas Mbak semua senior-senior saya. Nah, kebetulan nama Wul itu karena nama saya kan Retno Wulandari, Mas. Oh, ya. Ya. Nah, pas angkatan saya tuh yang namanya Retno banyak sekali. Jadi akhirnya teman-teman itu membuat inisial untuk masing-masing Retno itu. Jadi kalau ada biasanya teman-teman tuh bilang Retno tuh Retno siapa, tapi begitu Wul gitu mereka tahu oh yang ini gitu. Tapi kalau Retno udah bingung Retno siapa gitu. Jadi malah terkenalnya namanya Wul. Oh gitu ceritanya. Saya kira yang manggilnya Wul wae. Iya loh. Oh ngono. Untuk semua jadi kalau sehat itu kan bisa nonton acara Padmanaba bersenandung dengan
cerah ceria ya Mas Dimas ya. Berikutnya ada Mas Joko. Mas Joko monggo. Boleh kali dibantu di spotlight Mas Joko? Baik, terima kasih Mbak Dida, Mbak sama Mas Dimas. Jadi bingung mau tanya sekarang Mas Dimas dari Wicaksono Harjo Putra jadi Dimas. Nah. Itu yang Mas ngasih nama itu sebenarnya Dida. Dulunya ya Wicaksono Harjo Putra. Cuman karena waktu mau MC itu jarine kowe nek nganggo Wicaksono kok ora penak lho. Dan nama, bisa digawe inisial dua D. Ya, Mas ya. Nggih, dados nama panggung. Ini betul. Karena saya itu anak nomor 2. Nah ini. Adat lama orang Jawa itu ibu itu mung dua anak siji yaitu anak lanang barep. Oh, makanya kalau ada anak lanang sak bare sing barep itu mung diarani adine kae. Jadi ibu saya itu disebut ibu Desus karena kakak saya itu Susetyo Haryo Putra, jadi panggilannya untuk ibu saya itu nek wong tua-tua Jawa itu ibu Desus. Lah iki sing nomor loro sapa? Iki adine karena saya orang Jawa lalu dibahasake Dimas. Dilalah ketemu nih karo Dida, makanya ini MC bareng dengan nama panggung Double D. B2 ya, Double D. B2. Nek B2 aku kepenaan soalnya. Dia Mas Joko di mana anu nih? Apa namanya? Saya di Jogja, Mbak. Oh, di Jogja. Oh, saya Jakarta di Ningrat. Iya, saya Mbak Dani. Lalu Mbak Rika juga. Kebetulan kan saya tuh baru ikut yang ini malam hari ini. Saya juga meskipun sudah usia gini, istilahnya gabungnya di WA grupan mana apa itu juga baru aja karena Mbak Dani yang kebetulan kan Mbak Dani, Mbak Rika, Prof Rika itu, satu SMA dan satu SR gitu. Kalau dulu kan SR, SD, jadi zaman saya itu masih SR, zaman Mbak Retno yang cantik. Ini wong semuanya di sini saya lihat itu cantik semua ya. Wong pat mana bagi rano sing ra ayu. Nah, itu. Adik-adik dan saya sebetulnya ya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesempatan bisa bergabung dengan anak-anak muda saya. Adik-adik yang jauh di bawah saya ini ya. Dan kebetulan masih momen yang Lebaran, saya mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya dalam sekali bertemu ini tadi ada salah ucap, salah kata yang barangkali sikap saya tidak berkenan di hati pendengar semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya cuma komentar yang agak kurang mengenakan ya. Itu pengalaman pertama dan kebetulan pada saat saya ikut yang apa jadi pekerjaannya orang pengangguran kalau udah pensiunan kan pengangguran toh Mas. Ini sembah nuwun untuk masukan-masukannya nggih. Lan langkung-langkung sembah nuwun sudah kerso join di acara Padmanaba Bersenandung lajeng ngendika nyapa alhamdulillah. Tansah sehat nggih Mas Joko. Iya, matur nuwun Dimas dan adik-adik semua. Di, per nyopo Peri ora aku iki. Peri mau malah hilang iki Peri iki. Piye ta ya? Aku lagi weruh iki Peri kok malah hilang. Didawile ngematke Peri belum komplit ya. Di sebelah itu ada Adi, Adi 86 itu Pak Kombes. Pak Kombes. Pak Kombes. Ini koncone Peri iki. Apa kabar Adi? Sehat selalu, barokah. Minal aidin wal faidin untuk semuanya. Minal aidin. Posisi baru di mana, Adi? Posisi baru di mana? Posisi ada di Betawi, di Jakarta. Dia soalnya keliling-keliling Indonesia Raya kadang. Oh, ya butuh loh. Butuh loh. Pemenang ini menjelang 2024 gitu. Iya tuh. Raih tau omongku ya. Raih tau omong. Mas Dimas sudah sudah bergeser, pandeminya kan sudah berkurang ini. Jadi kayaknya rekan-rekan dari kementerian dan lembaga sudah mulai bisa turun-turun lagi nih. Yang kemarin semua kegiatan via online sekarang kayaknya sudah mulai bisa ke jajaran wilayah. Kan penerbangan juga sudah mulai longgar kan? Tidak pakai antigen ya. Peri, Per, ngomong-ngomong Per, ayo Per.
mumpung durung ketungkor prataniro bosmu Bapak Mursid mau lho. Apa ya omong lho, mewakili angkatan 86 aja omong Adi terus, Adi nyanyi barang lho. Nyumbang barang lho, piye coba. Ya dari lulus 86 kemudian masuk ke UGM Teknik Sipil. Dari situ tahun 92 lulus wisuda Agustus Mas Dimas. Kerja di Wika sampai sekarang. Begitu ya. Cukup ya. Wah, oke, luar biasa. Dit, Dita, iki mbiyen sak kelas karo aku sing jenenge Peri wonge pinter tenan jare. Wah. Wah, iki murid kesayangane Pak Yudi yo. Pak Yudi karo Pak Yuda. Oh, Pak Yudas. Pak Yudan. Pak Yudan yo. Fisika ya. Wah, pinter, pinter tenan kuwi. Mekanika iki bijine songo terus aku mung dibalik wae ora kena, ya songo dibalik nemu kuwi ora ora mlebu aku. Pokoke top kuwi, wong pinter-pinter ngono ya sukses ya. Mulane ya sukses. Adi yo ngono, Adi yo pinter kuwi. Pinter apa? Eh nyanyi ya toh. Mestine ya toh. Aku arep omong piye, aku polisi aku engko malah jadi kena pasal aku nek kakean ngomen kowe ya toh. Nanti Adi akan nyanyi di bagian belakang. Sik. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir semua. Matur nuwun sekali, mudah-mudahan ketemu lagi di Pak Mana Bersenandung berikutnya. Ya. Dan nanti juga. Ya, Pie. Sopo ki. Halo, apa saya Hartini ini saya di Malang. Kemarin saya tuh Mbak Hartini, nuwun sewu. Mas Arimos mohon di spotlight Mbak Hartini. Nah, monggo Mbak Hartini. Iya, matur nuwun. Mohon maaf lahir batin kagem Mas, Mbak-mbak dan teman-teman semua ya. Iya. Idul Fitri. Saya mau cerita sedikit aja. Kemarin saya tuh surprise ketemu kan ada halal bihalal kagama Malang Raya itu di Batu. Ternyata yang kagungan villa itu kakak angkatan kita 20 tahun, Dokter Lintang spesialis anak. Patmanaba ya? Patmanaba ya? Patmanaba 66. Oh. Itu 66 ya. Ya, jadi beliau ngendika kalau malam ini angkatan 66 yang tampil gitu. Masih sehat, masih masih iya 20 tahun di atas kita. Iki artinya angkatane dhewe ta iki, Dit? Lah piye to? Iya. Ibu dokter, ini Hartini ibu dokter dosen Universitas Brawijaya. Lah ya 10 tahun loh ya mbiyen kan ya isih sik ngene saiki rada terjadi dilatasi. Untung mau separuh loh, Tin. Iya. Nanti kalau Tin enggak ke Malang ya, Tang itu kan kagungan ini loh, villa wah luas sekali apa 1 hektar gitu ya, outdoor itu kami pakai halal bihalal kagama Malang Raya itu gratis loh. Jadi kalau nanti teman-teman mau bikin acara di Malang itu Dokter Lintang itu kagungan itu angkat kakak kelas kita angkatan 66. Ambo kowe ngundang angkatan 86 ya toh. Oh iya ya ayo. Spesialis apa toh? Tin. Apa? Dokter Lintang. Kayak spesialis apa? Siapa Dokter Lintang apa Tin? Spesialis anak. Hartini no, jeneng pertanian. Oh, kowe tak pikir dokter toh. Spesialis oh, pertanian. Pertanian ekonomi, pertanian agribisnis. Iya. Kalau Dokter Lintang itu suaminya itu spesialis bedah plastik. Wow, wah. Dokter Lintang spesialis anak, terus ya. Kagungan itu villa besar sekali outdoor gitu. Wah, asik dipakai di situ kalau mau ini. Villamu sih sendi. Ya. Nek villamu sih sendi. Villaku ya iki cilik. Di sini. Di mana? Nang Malang-Malang endi to? Jeng Hartini. Ya di mana ini daerah Jalan Soekarno Hatta masuk Jalan Saksofon nggak jauh kok dari kampus Brawijaya. Monggo kalau mau. Wow, gane penak aku ya. Persilakan. Kontak-kontak nanti ketemuan. Ya. Oke, terima kasih Hartini ya. Matur nuwun Mbak Ayu Hartini, tansah sehat. Ngobrolnya. Matur. Oke, matur nuwun. Baik. Nah, teman-teman, Mas Mbak semuanya, sekarang kita akan sampailah pada yang ditunggu-tunggu. Kita akan bincang-bincang sama guest star. Wes, guest star. Tok tenan.
Ini yang konon menjadi momok bagi Dorotin Mas Perry mau karena. Oke, kita akan tampilkan ini. Jadi setiap acara itu ada tokoh-tokoh Padmanaba yang ditampilkan gitu ya Dim ya. Ya, yang memberi inspirasi untuk kita alumni tapi terutama untuk adik-adik juga. Nah, inilah beliaunya. Plok 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 tepuk tangan Mas Mursid. Mas Mursid Suyadi. Siap, siap. Sugeng dalu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya cukup jelas, Mbak Dida. Sangat jelas. Sangat amat jelas. Iya. Mas Mursid itu berarti ana Mursid iki koncone nganu no, bojoku. Koncone cocokmu. Alah, wis tekan semono wae. Kowe sing mewawancara edit, aku ra melu-melu. Ora soalnya ngene iki. Piye-piye? Nang setengahe bojoku sambat. Piye? Pak Mursid iki ora iso dicontoh kok. Lah kenapa ora iso dicontoh? Anek nyumbang akeh dhewe. Wah, ya. Aduh. Walah, nggih. Ora sitamu dampak aku. Nggih, sebelumnya terima kasih sudah diundang ini Mbak Dida sama Mas Dimas. Jadi mungkin saya sudah kenal panjenengan berdua tapi panjenengan berdua belum kenal saya. Jadi salam kenal dulu yang pertama. Aku ketoke kalau lihat wajahnya sini kita isi rotok-rotok kelingan. Terus rasa dieling-eling, rasa dieling-eling duit ya, rasa dieling-eling. Dulu IPA berapa ya dulu ya? Dulu kan fisika ya? Satu, fisika satu. Ya, kan? Fisika mulai biologi, mulai gitu aku ya? Kan fisika biologi. Iya iya iya. Fisika satu. Aku satu kelas, yang satu kelas terus sama aku tuh si Rosna dari kelas 1. Oh iya. Oh iya Rosna. Iya. Fisika pinten Mas Mursid? Satu, fisika satu. Oh, koncone Rina. Oh, iya betul. Tadi Mbak Dida kan nyinggung guru bahasa Indonesia Pak Mursid itu ya. Itu. Iya benar. Iya. Waktu aku kelas 3 itu guru bahasa Indonesia kan Pak Mursid. Jadi aku setahun itu bebas tugas. Gara-gara dia nggak mungkin kan nyuruh aku suruh ngerjain di depan nggak mungkin gitu. Jadi nggak mungkin Mursid gitu ya nggak ya, mungkin ya. Jadi dia ketawa itu kalau loh pas bagi ulangan aja sekali dia panggil nama saya setahun itu sekali aja pas bagi ulangan dia sambil tersenyum dia untung nilai aku bagus ya. Mas Mursid. Ya. Panjenengan kira nek diitung umur karo aku ya mungkin udah undi. Ning sing cetha secara angkatan karena ngisorku. Ning aku arep takon iki. Kok iso sukses dadi direktur iki piye carane? Gue ben gue inspirasi karo generasi muda ya sajane generasiku barang gitu. Piye ceritane? Podho ae Mas, dadi sajane tugasku itu hanya melanjutkan kesuksesan tokoh-tokoh Padmanaba yang dulu. Aku kan masuk Wika itu kebetulan dirunya kan ketua KBA Padmanaba, Pak Cip kan. Oh, itu dulu Wika ya, Wijayakarya. Dirut Wika oh, iya. Oh, jadi dirunya iya. Pak Cip. Aku di situ sudah banyak orang Padmanaba situ, ada Pak Sipto, ada Pak Tejo, direktur juga. Ada Pak Joko Rianto, ada Mas Werdoyo Santoso itu kakaknya Wijaya Santoso, ketua Kepos 85. Mas Yaya, kakaknya Mas Yaya. Ada Mas Yaya. Ada Pak Tong. Ada Pak siapa lagi? Pak Prakosa. Prakosa 84. Oh, Mas Prakosa. Ya. Sekarang yang dulu direktur Pelindo 4. Betul, sekarang di Pelindo, Makassar sekarang ya. Sekarang pindah ke Medan itu, Mbak. Udah Medan ya? Mencari bojoku soalnya. Terus, 84. Terus ada lagi teman-teman yang muda, banyak lagi Padmanaba. Jadi sebenarnya, ya karena apa ya, semangat untuk berprestasi di sekolah kita ini adalah gitu. Jadi saya termasuk orang yang beruntung sekolah di SMA 3. Banyak contohnya orang-orang sukses. Nah, ini saya kira menginspirasi kita semua. Dan saya keunggulan SMA 3 Padmanaba Jogja. Wow. Sebenarnya aku jalani karir juga seperti orang-orang lain seperti biasa, seperti Mas Dimas di Mandiri juga. Ngece. aku biasa Mas kalau kita baru masuk kan dari proyek ke proyek dipindah dari Aceh sampai Irian gitu muter terus ya. Iya, aku yang ngono ya anu tekan Irian bareng.
Nah, iya. Kira-kira pengalamannya sama lah. Dan itu. Iya. Jadi bagi yang belum tahu ini nuwun sewu, Mas Mursid. Bagi yang belum tahu, sing asmane Mas Mursid Suyadi, Patmanaba angkatan 87 seangkatane karo Soco kuwi, beliau ini direktur sebuah BUMN yang di era saat ini itu lagi gayeng-gayengnya karena beliau di infrastruktur. Wijaya Karya. Wah, ya toh. Beliau itu direktur human capital dan pengembangan. Selain itu juga komisaris utama PT Wika Beton. Jadi ini arep daftar Wijaya Karya kontak karo Dorotin Mas Mursid iki karena dia sing ngriku. Benar, soalnya di SR ya. Iya toh. Nek sing tua-tua kaya aku ngene iki sih payu ra ya. Kalau daftar ke Wika tinggal dikasih anu aja catatan ini alumni A3 gitu. Orang ngene ana nek ana acara gathering apa-apa kowe butuh MC double tandem ya lanang wedok aja lali karo double D kuwi mau. Iya. Terutama sing lanang. Kita coba ya. Ning hati-hati nek kowe nyambati dida iki payone rada renes saiki iki. Iki kowe lagi ndas teko iki saka PJ. Wah. Nah, beliau ini adalah juga keluarga kita yang punya prestasi yang selalu berjuang secara kali ini, perjuangan itu artinya profesionalisme, dan ya alhamdulillah jabatan itu yo sekarang ini maknanya, manfaatnya orang mau diupat manapa, tapi juga nusa bangsa. Nah, bicara itu, Mas Mursid, apa sih proyek-proyek yang jenengan tangani itu, yang kira-kira berkesan atau monumental dalam persepsi panjenenganipun? Mungkin bisa sambil cerita, monggo. Siap, Mas Dimas. Jadi saya masuk Wika itu tahun 1993. Langsung aku mendapat penempatan di Sulawesi. Ini ada masuk Senandung. Ada distraksi. Halo. Jin, monggo. Ada suaranya, Mas. Ada bocor, Mas. Ini aku Bambang Surya, Mas. Dibantu nanti ini hostnya untuk bentulung. Boleh minta tolong di mute? Yes, sebentar. Teman-teman yang di ya, boleh di mute. Dibantu hostnya ya buat di mute. Oke. Monggo, Mas. Ayo lanjut. Siap. Jadi 93 aku masuk langsung ditugaskan di Sulawesi. Nah, Sulawesinya di Sulawesi Selatan. Oh iya, oke. Okay. Ya, aku 7 tahun, ya pengalaman ada proyek yang basicnya di infrastruktur keairan, bendungan. Bendungan namanya Bendungan Kalola sama Bendungan Bili-Bili lumayan besar waktu itu ya. Jadi itu juga menjadi pengalaman menarik bagi saya sebagai insinyur sipil masuk ke proyek besar gitu. Jadi ada pengalaman yang luar biasa bagaimana ternyata kita membangun itu tidak hanya masalah teknis yang dihadapi, tetapi justru yang dominan adalah masalah-masalah non-teknis. Itu menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semua, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat, mengurusi pembebasan lahan, mengurusi ya masalah tenaga kerja, dan sebagainya. Itu mungkin yang menggiring saya sehingga ada passion untuk ngurusi human capital itu, Mas Dimas, Mbak Dida. Nah, kalau perjalanan 93, 7 tahun di Sulawesi, kemudian muter ke Jawa, Jakarta, Jogja. Aku dulu sempat di Jogja, makanya aku sempat kuliah di Magister Manajemen itu waktu kerjain proyek. Double track Jogja Kroya itu. Double track, aku sempat ngambil MM, ya alhamdulillah bisa kembali ke kampus. Kemudian aku ke Jakarta, terakhir di luar Jawa, aku di Batam, Mas. Batam 4 tahun, ngerjain bendungan lagi sama dermaga di sana, pelabuhan. Terus balik ke Jakarta, baru aku masuk ke manajemen pusat. Mulai tahun 2013. Dari situ tapi memberi pengalaman yang memang luar biasa. Aku kesempatan ikut nyiapin proyek MRT sama Simpang Susun Semanggi. Nah, ini yang paling besar. Wah, Susun Semanggi ya. Iya. Monumental itu. Ya, monumental itu ya. Terus istilahnya di 0 kilometernya Indonesia. Jadi itu yang memang membutuhkan keseriusan
dari semua tim untuk mewujudkan infrastruktur di Indonesia yang berkualitas. Nah, dari situ saya terakhir kemudian diberi kesempatan untuk menjadi direksi di anak perusahaan Wika Beton. Kemudian 2 tahun terakhir ini saya diamanai untuk menjadi direktur human capital dan pengembangan. Jadi sebenarnya ini saya agak keluar jalur nih. Saya basicnya adalah ilmu sipil, harusnya di operasional ya, langsung masuk ke human capital. Tapi mungkin itu buah dari sekolah di Padmanaba dan di Gajah Mada ya. Jadi bisa kita punya bakat ngelola orang juga gitu. Nah, itulah titip, aku titip Mas Morset ya. Titip koncoku Mas Persius Nurhadi mau, Mas. Halo, Per. Aduh, Pak Per. Begitu ono asmo dalam Kanjeng Morset itu mendelep ae wis akhir. Tapi Pak Per itu prestasinya luar biasa waktu. Aku yang pinter dhewe sak kelasku. Oh iya. Jadi waktu di Timor Leste itu satu-satunya orang yang bisa ngelola proyek di Timor Leste dengan baik itu yang namanya Perseus Nurhadi itu, Pak. Wah, kalau tenang. Bergi Peri jajaknya lo. Aduh. Mas Mursid, kira-kira monggo ya. Ini kan panjenengan kan kisah perjuangannya ini mulai wiwit ceprot lahir sekolah, kuliah, bangun karir dan seterusnya dan sebagainya, sebuah perjuangan panjang. Mbok sembur tutur pur-pur untuk para generasi muda Padmanaba kita, kiat-kiatnya atau pesan sponsornya kira-kira kaya ngopo supaya lebih maju lagi generasi kita. Monggo. Ya, mungkin ada dua hal Mas Dimas, Mbak Dida. Yang pertama ya bagaimana kita bisa membangun komitmen, loyalitas, dedikasi ke perusahaan. Ya, tapi satu pelajaran yang mungkin bisa kita ambil adalah dalam setiap kejadian, marilah kita sama-sama berusaha untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Jangan sekali-kali merasa menjadi korban dari sebuah peristiwa. Nah, kalau kita sudah merasa menjadi korban, itu biasanya patah semangat, lari dari tugas. Satu pengalaman saya gini, kita pernah ngelola proyek rugi gitu ya. Kalau kita nggak tough, kita nggak rajin tetap bagaimana bisa menyelesaikan proyek itu dengan seoptimal mungkin kan, kita dinilai tidak ini ya, berarti ketahanannya rendah gitu. Jadi kita harus betul-betul menjadi orang yang bertanggung jawab, itu adalah masalah kita dan harus kita selesaikan, jangan lari. Karena banyak di kasus ini orang kalau sudah kena masalah berat ini biasanya menghindar. Nah, menghindar dan lari itu tidak memberikan pembelajaran yang baik. Pelajaran yang terbaik adalah masalah harus kita hadapi dan harus selesai, kata kuncinya. Nah, itu untuk itu makanya di luar kemampuan teknis kita, saya kira yang perlu diasah adalah yang perlu diasah itu leadership dan komunikasi ya. Saya kira dua itu kemampuan itu harus kita asah terus dimanapun, saya kira nggak hanya di infrastruktur, di perbankan, di dunia kerja yang lain, saya kira dua itu harus menjadi perhatian utama kita. Wah, cocok. Demikian, Bos. Cocok. Matur nuwun sang. Bari iki aku ketek kudu japri, Pak. Wah. Tadi aku ada tertarik ini. Kayaknya ada sesuatu yang bisa dilakukan sesudah ini. Wih, iki. Ki. Inspirasi iki soalnya. Oh, iya. Nanti aku. Nah, itu saya setuju karena dadi MC itu juga harus bisa mengelola stres loh. Ya, toh. Ragam lagi. MC ini betul. Wow, keren banget ininya. Matur nuwun nggih, Mas Mursid. Ini semoga manfaat untuk kita semua dan tentunya donga Mas Mursid sak keluarga tansah sehat dan selalu berlimpah berkah gitu. Sama satu titipan dari yayasan, ada kalau mau mengambil anak asuh satu atau dua atau berapa monggo. Nggih. Yeah. Nah, Mursid wis mesti wong jarine bojoku lho ya. Ben bojoku ya. Pokoke Mursid sangel kuwi ditiru angel ya. Kiai sukses kok gitu. Jadi, tapi izin terakhir nih mewakili teman-teman angkatan Padmanaba 87 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Padmanaba selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, kebahagiaan.
Terima kasih atas undangannya, Mbak Dito, Mas Dimas. Sembah nuwun. Lain kali nanti bersedia kita undang kembali. Aja lali kok dicapri karo Dida lho ya, aja lali. Oke, terima kasih sekali. Matur nuwun, Mas Mursid. Oke, matur nuwun. Baik, oke lah teman-teman Mas Mbak semuanya. Wah, luar biasa ya obrolan kita malam ini. Masih ada beberapa, ngomong-ngomong nanti itu kita bulan September nanti itu kita lustrumnya ke 80 loh. Oh iya iya. Ulang tahunnya ya. Udah September sesuai iki ya. Iya, sudah kalau enggak salah sekarang baru mulai disiapkan acara-acara untuk nanti bulan September. Ketuanya ketua lustrum Mas Profesor Zidan gitu. Wah. Oh iya 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 iya. Kayaknya bakal seru nih soalnya kita bisa insya Allah kita bisa ketemu. Bisa maksudnya bisa kumpul gitu loh. Karena ya insya Allah ya, karena sudah tidak PPK, ada pelonggaran ya, PPKB ya. Yes. Oke, ini masih ada lagi ucapan selamat lebaran dari angkatan 90 dan 92 ya. Sebelum nanti akan disusul dengan lagu demi lagu yang indah dari berbagai angkatan. Sekarang mari kita dengarkan dan saksikan bersama ucapan selamat lebaran dari Padmanaba angkatan 90 dan 92. Monggo. Lebaran enak ya? Opor dimasak ngagem santen. Saat ya untuk membuka hati saling memaafkan. Nang pasar tuku opo ya? Buat kamu yang jauh di sana, tinggal izin bapak izin, mohon maaf lahir dan batin. Wes wes, pokokin melulu yo, juga wes salah menek lu. Begitu dari yang lebih baik. Kami mewakili. Terima kasih. Hai, apa kabar? Kami dari keluarga besar Pak Manaba 40. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Oke, ini sudah. Barusan tadi adalah greeting dari angkatan 90 dan 92. Ya, oke. Sekarang kita masih mau melanjutkan. Oh ya, tadi ngomong-ngomong kita September ada lustrum. Juga tadi diingatkan ada Mas Ajib bahwa kita juga ada grand launching-nya Grapat Manaba. Kemarin udah soft launching tanggal 7 Mei sekaligus halal bihalal. Nah, nanti sekaligus acaranya grand launching-nya juga sekalian acara lustrum 80. Iya. Yeah. Oke, kita sekarang lanjut lagi penayangan lagu-lagu kali ini dari angkatan 86. Tadi Pak Kombes yang tadi kita udah. Pak Kombes sih. Pak Kombes ini kita polisi nih senengane nyanyi. Belum, saya ini jenderal-jenderal udah nyanyi gitu. Jenderal-jenderal udah nyanyi saya ini. Ya, oke, Mas Adi dari 86 akan menyanyikan lagu judulnya Love. Oke, silakan. Monggo Mas Adi. I is for the way you look at me. O is for the only one I see. Is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you and I can love. It's all that I can give to you. Love is more than just a gift for two. Two in love can make it.
Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. We is very, very extraordinary. No, E is even more than anyone, anyone that you adore can love. It's all that I believe to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my biggest gun because love is made for me and you. Then that you love was made for me and you. Then all that you love was made for me and you. Mas Adi, terima luar kasih. Biasa. Ya. Bapak mana yang meningkat, Jeng? Kita lanjut lagi. Ini masih ada dua lagu lagi. Ini udah kita kan jam piro sih? Jam biasa kita 9:30 udah selesai ya. Nah, iki aku sing ngomongke iki. Iki ya. Aku kenal iki aku. Jeng okay. Ratih, Ratih dari angkatan 90 iki. The Greatest Love of All. Wah, wow, iki priyayune mlik ding tenan iki dit iki. Iki wis ping piro ya? Nyanyi kita wis akan ketiga atau kedua ini. Yeah. Ini lengganan juga ini. Dan untuk tidak berlama-lama, mari kita dengarkan suara merdu dari Jeng Ratih yang luar biasa ini. Monggo. I believe the children of our future, teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. Never find anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be, and so I learned to depend on you. I decided long ago never to walk in anyone's head. If I will, if I succeed, at least I'll live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the world is love.
sits the well and let her lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Justru nang kono kuwi sing ampuh ya to nek ora didadak ya. Kowe iki kan sibuk banget ya to. Dit iki ya pinter, iki ya pinter nembang lho, Dit. Iya ya. Aku diajari to. Lho nek Dida ya wis pinter. Mbak Dida nang ketoprakan kae lho Mbak Dida. Iya, ngerti aku, ngerti tiwasan. Tahu dong, tahu banget kelingan no. Kae ngangel kowe ora teh nek arep nyanak-nyanak karo Dida. Aku ora ngerti nek dhewe pinter nembang kan kudu ngajari to iya. Ya nek ngajari ya ono regane no wengko yo digope je karo Dida. Lah Dida saiki nek pinjeng kan nggo nembang barang. Ono saiki ditambahi Mbak Dit. Piye piye? Nganggo nembang kuwi mau nak piye. Iya dong, nembangnya khusus nembang manten doang iso ku. Yo banget lho Mbak Dida wingi kae wah nganggo anu sangat jawani. Wis, stop tenan. Lah kuwi jeneng Jawa ya, rumahmu wong Cina apa? Lah iki Jawa tenan kok. Jawa kuwi ndoro lho kuwi, tur ayu. Dia penyanyi dan penari lho iki, penari ular. Ora dhewe ora dhewe. Heeh, biyen zaman aku Dit ini cerita zaman kuwi nang game ono ketoprak mahasiswa kuwi. Kuwi dadi biyomban kae mungan. Mong aku linggo nang anu dampar ngono dek mong apa silo nang isor kae. Ali ya aku tetep terimake lah yo ngono ku iki. Ali ya tetep tak lirik ya wong ayu. Kemarin Dim nari wah wis stop tenan. Pokoknya mumpuni. Nganu audit iki siap didapuk nek kowe mamane ana paket termasuk nari, nembang karo nyanyi wis iki wis tak jamin murah wis. Kemarin wis tawa-tawa itu para beksan kagama wis tawa-tawa Mbak nek membutuhkan cucuk lampah ngene-ngene wis siap dia. Siap lah pokoknya. Membutuhkan edan-edanan barang wis siap. Ah edan-edanan. Iki nek cara yojo kira nggo cucuk lampah kuwi nek cara gagrak solo. Edan-edanan. Nek edan-edanan aku ya iso lho dicajane. Ini kayaknya kita ngobrolnya udah mulai ngawur deh. Udah mulai marah. Nah, iku ya Mas, nderek iku nderek ngaturaken Sugeng Riyadi. Lah iki kancaku ki sing tak apa jenenge janjian mrene ora iso mlebu iki malah. Ora apa-apa, kowe malah ampuh banget to. Ya kan. Oh, angkatan 90 kan putus ya videone.
jadi nggak full. Jadi aku derek tepang sedaya ingkang rawuh wonten mriki kula angkatan mewakili angkatan Sanggeso nika wonten pantun pantun. Oh iya, gimana tuh pantunnya, gimana coba? Bisa ditranslate ke bahasa Inggris lah ya, aku agak asing ya aku dengan bahasamu. Ya coba. Lebaran dahar ketupat. Cakep. Ketupat dimasak ya. Mawi santen. Maksudnya. Cakep. Menawi wonten lepat, kawula nyuwun pangapunten. Wah, lah teman. Kok dijapri ya ben tak contoh. Ora apa-apa teh ana royaltine teh. Iya, bener. Matur nuwun sangat jeng rate nggih. Tansah sehat luar biasa. Multi talent beliau ini dan ini salah satu putri terbaik Padmanabha kita juga ini mantep lah pakai. Angkatannya dia angkatan 90 keren-keren loh. Angkatan 90. Wah, angkatanku ya keren-keren aja salah gitu. 90 tuh katanya Maya segala ya, benar enggak sih? Ah, benar, benar, Mbak. Iya, terus siapa lagi ya? Meta ya. Ya Tusi gitu terus. Ya sing-sing pokoknya sing famous-famous dia lah, Mbak. Famous-famous nih. Sosialita ya, sosialita. Sosialita. Lagi ya sosialita loh. Rate ya sosialita toh. Iya, termasuk ya. Iya, gue sekarang sudah menjadi seleb kok gue kan di sana. Waduh. Mau gari seleb marai. Lu iso tinggu tombo gatel-gatel ya seleb. Seleb kulit apa seleb apa? Tombo gatel ya. Ah, mungkin kayak ini ngobrol karo dia orang rampung-rampung gitu. Iya, iya, iya. Kita nanti lanjut lagi ya. Matur nuwun, jeng rate. Selalu sehat, ge. Terus berkarya, mantap sekali. Ya, matur nuwun. Oke, sekarang kita sampai di penghujung acara. Ya, di penghujung acara ada bandnya, tapi sebelumnya kita nutup, jadi nanti habis kita nutup, bandnya main langsung dadah. Nah, closing. Ya. Di penghujung ini kita akan menikmati sajian yang indah lagi-lagi dari home band kita, Padma Band, yang disiarkan dari Cafe Alembana. Mas Ide akan membawakan sebuah lagu, Mau Dibawa Kemana dari Armada. Wakdalan papan, monggo. Ya, oke. Kesungguhan hati untukmu, hanya untukmu. Tak perlu kau tanya lagi, siapa pemilik hati ini, kau tahu pasti dirimu. Oh, oh. Tolong tanpa ada ikatan.
melihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa dan jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terjalani tanpa ada ikatan pasti. Mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda tanpa pernah nyatakan cinta, rangkaian acara Padmanabha Bersenandung yang sudah menginjak edisi ke-11. Iya. Ora salah meneh iki, ora 10 ning 11. Berarti tahun yang besok tepat 1 tahun ya. Oh iya. Iya, ke 12 dong. Berarti enggak kerasa ya, wis 1 tahun. Kerasa. Ning ini akan apa menjadi momentum yang lebih indah lagi karena di tahun ini nanti yang ke lustrum ke-80 itu berarti masuk ke edisi berapa itu? Kan itu Juni kan rolas. Juni, rolas, Juli 13, Agustus 14, 15. 15. Wah, rakroso ini. Antara kita nanti akan relay acara lustrum atau memang nanti diintegrasikan ke sana nih Pak Manapa Bersenandung. Nah, betul-betul. Tapi yang jelas Kamas Bayu Stoyo, berkat antusiasme, animo, dan tentunya dukungan yang luar biasa dari semua pihak, dari Kamas Bayu Stoyo, para pengisi acara, para kru teknis, dan para pendonasi, dan para partisipan semuanya, niscaya Padmanabha Bersenandung ini ada dan akan selalu ada. Yes. Karena bukan adanya yang penting, tapi wadah paguyuban ini yang paling penting sebenarnya. Yeah. Gitu. Jadi bagi dan Dit, kita sudah berada di ujung acara ini, monggo, ya. Mbak Dida, aku mau wis buka, saya iki kowe sing nutup. Bagi teman-teman, Mas Mbak semuanya, juga adik-adik, monggo semuanya berpartisipasi, boleh mendaftar, bentuknya bebas, formatnya apa saja, pokoknya intinya sih buat seneng-seneng kita kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi, monggo mau video, mau live, juga boleh. Dan yang penting jangan lupa sumbangannya. Kita ada program namanya PBB, yaitu Padmanabha Bersenandung Berbagi ya. Jadi ada, kalau kita mengambil anak asuh atau beasiswa itu 1,2 juta setahun. Jadi satu bulannya 200.000, 1,2 untuk 1 tahun. Nah, monggo mau pribadi 2,4 iya ya, 2,4. Kita mau salah ya, gue berarti mau 6 bulan. Kekeselan gue, kakean PJ soalnya. 2,4. Monggo boleh daftar, mau sendiri, pribadi, mau angkatan, ditunggu dengan senang hati. Hijau ya, artinya masih hijau. Oke, matur nuwun atas perhatiannya semuanya, sudah menyaksikan di sini. Kita ketemu lagi bulan Juni, kira-kira week ketiga atau week keempat. Biasanya begitu ya. Ya. Yeah. Matur nuwun sekali. Bila ada gangguan-gangguan, mohon maklum. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa tayangkan kembali yang tadi tersendat-sendat. Ya. Okay. Oh ya, satu lagi, Dit, jangan lupa. Ya. Sing disumbang, acara ini juga butuh sumbangan loh. Oh iya, sumbang. Bagi yang mau pada pasang sponsor boleh ya, apa? Iya, jangan lupa ini. Ya. Kenapa? Karena tadi itu Benora. Apa gangguan-gangguan seperti tadi bisa kita minimalisir nggih. Nuwun sewu. Ini memang keadaan kita ini opo anane saja. Jadi memang kita itu ya amatir, tapi semangatnya enggak amatir loh, semangatnya profesional. Ya toh, semangatnya profesional. Mbak Didam, Mas Arimus, ini orang-orang Mas profesional. Mas.
Aku ngono pancen mung edan-edanan gitu. Nah, monggo kalau mau berpartisipasi untuk mendukung acara ini lewat sponsorship, mboten sah sing akeh-akeh, mung 5 juta 10 juta wis cukup. Oke, amin. Ya. Ya teman-teman, alhamdulillah kita semua semoga selalu sehat, penuh semangat, dan berlimpah barokah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patmanabha. Salam Patmanabha.